Good morning. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Tadi ada baca sekilas di chat. Kayaknya lagi ada yang ulangan ya, lagi pada ulangan. Atau gimana nih? Pas banget waktunya lagi belajar TOEIC, lagi ulangan juga. Ini semoga nggak bentrok dan buat teman-teman yang belum bisa join hari ini, bisa ketemu di YouTube. Gitu ya, di akun YouTube-nya IPC kalian bisa iya ada ulangan Kak. Aduh, kesian jadinya. Gimana nih, Bu? Kita jadiin aja atau enggak? Oke. Ada ujian, ada yang ulangan. Oke. Yeah, that's life, that's life. Ya, semoga kalian bisa atur waktunya dengan baik ya. So, kalau misalnya kalian nggak bisa ikut live hari ini, apa namanya, pagi ini jam 9 sampai jam 11, kalian bisa nanti ikutin YouTube, gitu ya. Linknya nanti akan ada di YouTube-nya ITC. Nanti Ibu host akan, hari ini hostnya Ibu-Ibu, ya. Okay. Kemarin Bapak-Bapak, sekarang hari ini tiga-tiganya perempuan. Apa namanya, kalian bisa ikutin di YouTube-nya ITC ya. Linknya akan di-share sama Ibu ini. Gitu. Nah, pagi ini saya kenalin dulu. Sepertinya sih sudah kenal ya, udah tiap minggu ketemu. Jangan bosan ya. Oke, pagi ini saya ditemui sama Ibu Hafil sebagai co-facilitator saya. Hai, Ibu. Hai, good morning, Dini. Good morning, everyone. Semoga dalam keadaan sehat semua ya, teman-teman. Gak ada yang sakit. Tenang-tenang, hari ini kita akan main-main, ya. Main-main, main-main yang belajar, gitu ya. Oke, aku coba share, mulai share aja ya, seperti biasa. Hari ini aku yang jadi facilitator-nya. Semoga teman-teman bisa ngikutin dengan baik kegiatan hari ini dan apa yang disampaikan bisa teman-teman rasakan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai sesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita seperti biasa teman-teman ambil handphonenya. Sebelum memulai, kita akan kasih sedikit pemanasan, kayak biasa. Ambil handphone kalian. Oke. Okay. www.menti.com. Lalu, masukkan kodenya. Oke. Okay. Teman-teman yang udah biasa tiap minggu, tadi saya udah ngeliat namanya tiap minggu ada di room, berarti rajin ikut sesi ini. Masuk ke www.menti.com, lalu masukkan kodenya 6679661. 6679661. Saya coba bantu tulis di chat ya. Udah ada yang masuk ya? Enam enam tujuh sembilan. Oke, kalau sudah, dan ya, kita coba lihat yuk. Saya kira teman-teman udah. Buat yang nggak bisa masuk ke Menti, nggak apa-apa ya. It's okay. Kalian bisa jawab box aja. Nah, udah banyak banget nih yang login. Ternyata ada 4 guru bersama kita hari ini. Halo, Bapak Ibu. Selamat pagi. Ada 148 siswa yang sudah jawab. Total peserta hari ini ada sekitar berapa ya? Sudah nyampe 200-an sekian. 200, kan? Kurang lebih 280-an, Din. Oke, Bu. Ini di sini ada 167. Nggak apa-apa. Buat teman-teman yang belum bisa login ke Menti, it's okay. Nggak bisa di-submit. Kenapa tuh nggak bisa di-submit? Ya udah, nggak apa-apa. Kalian bisa masuk chat di chat aja. Nggak usah terlalu dipikirin yang kode ini. Oke, okay, kita kurang lebih sudah dapat gambarannya, lebih banyak siswanya ya yang join sama kita pagi ini.
Semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya ya dengan baik. Oke. Sekarang udahan dulu, ditaruh handphonenya, nggak usah masukin kode lagi atau submit-submit apapun. Kita akan fokus sama materinya ya hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita mau, udah sesi keempat berarti ya, Bu? Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga kemarin sama saya, dan ini adalah sesi keempat. Buat teman-teman yang ikutin dari awal, TOEIC seperti biasa, kalian mungkin sudah familiar, ada dua part, yaitu listening test dan reading test, seperti itu. Ada di dalam listening test ada 4 parts gitu ya. Part 1 picture items ada 10 soal. Part 2 question response ada 30 soal. Part 3 ada short conversations 30 soal, dan yang terakhir adalah part 4 short talks. Nah, minggu depan sesi berikutnya kalian akan masuk ke reading parts gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalian udah kemarin sempat jelaskan perbedaan dari short conversation sama short talk. Teman-teman ada yang masih ingat atau sudah lupa? Juga masih ingat ya, short conversation sama short talk bedanya apa? I hope you remember well. Lupa, langsung ada yang jawab lupa. Oke, bedanya apa sih short conversation sama short talk? Di short conversation kamu yang namanya dialog ya, ada dua orang minimal dalam satu percakapannya. Kemarin ada yang belum join, oke saya jelasin lagi perbedaannya part 3 sama part 4. Jadi short conversation kalian akan bertemu dialog, akan mendengarkan dialog. Dialog itu ya minimal membutuhkan dua orang untuk terlibat dalam dialog tersebut gitu ya. Percakapan. Ada timbal balik ya. Jadi misalnya kayak tamu lagi mau check-in ke hotel, berarti kan dia harus bicara sama si resepsionisnya gitu kan, bagian penerimaan tamunya. Lalu misalnya kalian makan di restoran gitu, ada ya teman-teman udah lebih banyak mulai jawab nih, percakapan dilakukan dua orang, kalau yang satu lagi hanya satu arah. Nah ini misalnya kayak lagi di restoran, ada pembeli, ada juga yang nyatetin menunya, misalnya waitress-nya. Itu percakapan kan, ada dua arah gitu. Sedangkan kalau short talk, ini bentuknya memang lebih ke presentation, ya kan? Product presentation misalnya, ada apa namanya, kalian di bagian sales itu misalnya ada presentation, merepresentasikan produk tersebut gitu kan. Ada announcement dalam arti misalnya kayak kalau di bandara, atau misalnya kalian lagi di public places yang ada misalnya di stasiun atau di mana, kan biasanya kalian dengerin tuh announcement kan, pemberitahuan misalnya flight ini sudah mau jalan, atau misalnya ada delay dan lain sebagainya, itu kan announcement, karena kalian hanya dengerin dan nggak akan ngebales ke orang itu juga. So, bedanya conversation sama talks adalah itu. Nah, ini kemarin kita sempat pakai gambar ini di sesinya Pak Lutfi. Kebetulan Pak Lutfi hari ini nggak bisa hadir. Nah, kurang lebihnya perbedaan short conversation sama short talks itu seperti itu. Semoga teman-teman yang baru ikut hari ini sudah mulai paham ya perbedaannya apa. Kalau minggu lalu kalian ketemu conversations, ada dua orang. Nah, di short talks kali ini hanya fokus ke satu orang aja yang bicara. Okay. Contoh-contohnya kayak tadi saya sempat bilang ada product presentation, ada announcement, misalnya travel information, kalian lagi di bandara atau lagi di stasiun nunggu kereta dan lain sebagainya, biasanya akan ada announcement. Nah itu adalah bentuk-bentuk talks gitu ya. Atau juga misalnya news and weather, di radio biasanya suka ada informasi terkait cuaca, lalu juga berita, ya gitu-gitu, itu ada di news and weather. Atau misalnya ada events and festivals, ada ngasih tahu acara-acara apa, nah itu adalah bentuk-bentuk announcement. Ya. Lalu ada radio advertisement, voice messages, misalnya kalau misalnya kalian punya pengalaman dapat pesan suara, gitu ya, itu kan hanya satu arah gitu.
kalian hanya mendengarkan. Lalu juga ada reports, kalau misalnya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan gitu ya, report bulanan dan lain sebagainya, itu masuk. Jadi hanya satu arah, ada orang yang mempresentasikan atau ada orang yang membacakan apa namanya announcementnya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalian udah paham sudah sampai sini atau ada pertanyaan mungkin bisa dimasukin di chat. Kalau sudah paham kita bisa langsung ke slide berikutnya. Understand? Okay, good. Alright. Now kita masuk ke general tipsnya. Ini reminder lagi buat teman-teman. Okay. Pada saat mengerjakan TOEIC, ya dimanapun, di part manapun dari part 1, part yang tadi picture item, lalu question response, lalu juga di short conversations, dan yang terakhir adalah ini short talks. Jangan sampai apa nih fall behind. Fall behind maksudnya ketinggalan atau tertinggal pada saat kalian mengerjakan listening comprehension parts. Okay. Do not spend too much time on each question. You only have 16 to 17 seconds to answer each question. Jadi jangan terlalu banyak makan apa namanya berputar di satu soal ya saja gitu. Karena kalian hanya punya 16 sampai 17 detik untuk menjawab pertanyaannya. Nah, if you miss the listening part question, let it go. Kalau misalnya kamu ketinggalan satu pertanyaan gitu ya, nggak kejawab pertanyaan tadi, ya udah diikhlaskan saja. Karena ya mau gimana, nggak akan bisa kembali lagi ke part yang sebelumnya. Karena kan kalau di listening itu cuma satu kali suaranya. Jadi nggak akan ada audio second chance gitu, kesempatan kedua itu nggak ada. Okay, do not try to go back to previous. Misalnya kayak gini nih, suka kalian iseng nih. Jadi misalnya dari part 1 ke part 2 itu kan ada semacam apa ya namanya jeda, kan biasanya ada instruksi itu tuh dari part 1 ke part 2. Penjelasan mengenai part tersebut akan ada apa. Nah, biasanya suka iseng tuh balik lagi nyari tadi itu kira-kira apa ya, kayaknya ketinggalan nih yang ini saya belum jawab. Nah, itu jangan jangan berusaha untuk mengingat-ingat lagi, karena nanti kalian nggak akan fokus ke pertanyaan yang seharusnya. Okay. If you do not focus on each question as it is being asked, you may miss not only that question, but the next question too. Jadi kalau misalnya kalian lagi nggak fokus banget dengerin apa yang lagi diomongin, kan di listening pasti dengernya audio terus ya. Kalian nggak hanya akan kehilangan kesempatan untuk jawab pertanyaan itu, tapi kemungkinan besar akan nggak fokus jawab ke pertanyaan berikutnya. Karena kayak ditekan gitu loh. Terutama kalau misalnya yang part sama part 4 ya. Karena kedua part ini, satu conversation misalnya mencakup 3 pertanyaan. Sama juga kayak si short talk ini, tadi satu statement atau satu announcement gitu, biasanya akan mencakup 3 pertanyaan. Nah, kalau kalian lagi nggak fokus dengerin satu rangkaian conversation atau talk ini, kalian bisa 3-3-nya gitu nggak ngejawab. Dan itu sayang banget. Jadi, fokus aja sama yang lagi kalian dengerin. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke listening test part 4. Short talks, ada 30 questions, ada 30 pertanyaan, and 3 questions for each talk. Jadi satu talk itu kalian akan mencakup 3 pertanyaan. Contohnya, kita coba lihat contohnya ya. Di sini kalian lihat karena kan tadi ingat ya, ada 10 soal, 10, 30, 30, berarti kan itu udah 70 soal gitu kan. Nah, dari part 4 itu akan mulai dari 71. Jadi nomor 71 sampai 100 nanti itu adalah bagian dari part 4 atau short talk tadi ya. Kalian lihat di sini contohnya.
Ini saya coba hide, malah enggak. Oke. Okay. Where would this announcement be heard? Contohnya pertanyaan 71. Nah, kalian di buku teks kalian, jadi yang kalian dengar adalah pertanyaannya saja. You will hear ini, where would this announcement be heard? Atau nomor 72, what is the purpose of the announcement? Kurang lebih kayak gitu. Tapi di buku teks kalian, kalian akan baca pertanyaan dengan beserta dengan jawabannya. Jadi misalnya nomor 71, ada pilihannya A, B, C, D. Bedanya sama kalau kalian di part 1 sama part 2, part 1 itu yang bagian photographs, kalian nggak akan menemukan teks apapun, jadi hanya gambar. Kan? Di part 2, malah kalian blank sama sekali, nggak ada, cuma ada nomor, apa namanya, di buku soal kalian itu hanya ada soalnya aja, nomor soalnya. Kan? Ada soal dan juga pilihan jawaban, cuman apa namanya, kurang lebihnya akan ada pilihan soal sama jawaban, satu talk itu untuk 3 soal, seperti itu. Kita coba masuk ya ke penjelasannya. Nah, di TOEIC ini kalian akan nemuin beberapa macam jenis pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang pertama, maksudnya jenis pertanyaannya biasanya adalah inference question. Ada yang tahu nggak ya inference question itu apa? Ada yang pernah dengar mungkin? Kayak misalnya, where will this announcement be heard? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau coba jawab? Kira-kira ini di chat, apakah itu inference question? Dari kata infer. Oke, saya coba bantu ya. Kalian nggak tahu sesuatu gitu ya dalam kayak meeting gitu. Oke. Okay. Sebuah kata gitu ya, misalnya kayak infer gitu, tadi saya tanya infer artinya apa sih? Ini ada yang namanya smartphone. Memang tadi saya minta kalian taruh dulu smartphone-nya, tapi kalau misalnya ada hal-hal seperti ini, misalnya ada kata yang kalian nggak ngerti apa, coba dicari. Infer itu artinya adalah deduce or conclude information from evidence and reasoning rather than from explicit statement. Jadi, infer itu ya kalau dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia ya mengkonklusikan atau misalnya menekan, kira-kira ya menyimpulkan pertanyaan yang jenis pertanyaan inference question itu adalah pertanyaan yang gak ada langsung jawabannya. Jadi, misalnya kalian dengar sebuah talk gitu ya, ada pertanyaan kayak gini nih, when would this announcement be heard? Kira-kira announcement ini kalian bisa dengar di mana gitu kan? Jadi kalian harus mengira-kira, menerka-nerka dari mana, karena nggak ada jawabannya plok, tapi plok di statementnya, gitu ya. Apakah on the television, ataukah on the radio, atau over the telephone, atau in a company meeting. Kalian harus mencari clue-nya, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nggak langsung stated directly, jadi nggak ada jawabannya langsung gitu pada saat kalian dengerin. Jadi kalian harus cari clue-nya. Coba ya. Nah, ingat kalau misalnya pertanyaannya where, berarti kalian harus tahu settingnya. Pertanyaannya berarti terkait dengan setting. Apakah lagi di rumah, atau ya pertanyaan kesimpulan dari announcement. Benar. Jadi ada announcement nih sepanjang ini. Nah, kira-kira kesimpulannya, manakah announcement ini didengar biasanya gitu. Oke, contohnya kurang lebih, nanti kita akan tampilin apa namanya teksnya, kita akan coba tampilin ke teman-teman, jadi kalian tahu ini sebenarnya jawabannya apa, oke? Jadi ingat, pertanyaannya adalah setting, kalau ketemu TOEIC apa namanya, sesi part 4 sama part 3, jangan lupa tanya settingnya di mana, tempatnya di mana, oke? Nah, sekarang what is the purpose? Sama, ini juga pertanyaan yang
butuh kesimpulan. Jadi kalian harus dengerin dulu, baru kalian tahu tujuannya ini apa sih sebenarnya si pertanyaan ini. What is the purpose of the announcement? Kira-kira tujuan dari announcement ini tuh apa? Untuk apa? Nah, kembali lagi, biasanya pertanyaan sejenis ini, nah, gitu, maksudnya nggak langsung ada stated directly di dalam apa namanya, bukan percakapan di proxy tersebut, di announcement tersebut. Jadi yang kalian harus lakukan adalah mengconclude atau mencari apa namanya, kesimpulan, menarik kesimpulan sebenarnya pertanyaan ini jawabannya apa. Remember, setiap kalian mendengarkan sesuatu, keep asking questions in your mind gitu ya. Who is the person? Siapa yang ngomong? Apa yang lagi diomongin? Kapan waktunya gitu kan? Where settingnya di mana? How and why? Something like that. Jadi pada saat kalian mendengar sesuatu tuh langsung di dalam benak kalian tuh bertanya gitu. Di mana? Lagi apa? Gitu? Kapan? Dan sebagainya. Tapi ada juga pertanyaan yang memang ada informasinya di pada saat kalian dengerin sebuah announcement. Jadi misalnya pertanyaan kayak kapan, ya kan, kapan nih? Kapan itu bukan sesuatu pertanyaan yang harus diterka-terka gitu. Jadi memang biasanya when gitu ya, dia minta specific information atau details-nya. Gitu. Oke, okay, misalnya, when is the problem expected to be completely resolved? Kapan masalahnya bisa benar-benar diharapkan benar-benar selesai? Nah, itu biasanya tertera, diucapkan pada saat kalian mendengarkan sebuah announcement. Jadi, cuman, walaupun tertera dengan gamblang gitu ya, jawabannya, biasanya, untuk di pendengar, soalnya itu diganti atau diparaphrase gitu ya. Misalnya ada kata-kata yang dicari sinonimnya. Soalnya minggu lalu, ingat gak sih, saya sempat kasih contoh, very important contract sama important document. Sebenarnya kontrak sama dokumen itu adalah artinya sama gitu, tapi diganti katanya, dicari sinonimnya. Nah, sedangkan yang apa namanya di sesi 4 di apa namanya di part 4 juga sebenarnya nggak jauh beda sama part 3 gitu ya. Kalian akan banyak nemuin sinonim gitu, pasangan kata kira-kira artinya apa, tapi spesifiknya apa gitu. Lalu juga ada juga yang kata-kata yang di paraphrase. Kita akan coba masuk ke contoh. Kain ya. Oke, nah, Bu Hafil. Bu Hafil ada di sana. Ya, di. Yes, I'm here. Oke, saya minta tolong sama Bu Hafil ya untuk bacain teksnya. Jadi kan kalian tadi udah lihat pertanyaannya nih, tapi kan belum dengar apapun dan belum baca apapun kan, topnya langsung tak apa. Bu Hafil, silakan dibacakan. Teman-teman dengerin ya. Oke. Okay. Thank you for calling Central Electric Services, your local power company. We are still experiencing problems with power failures caused by the recent storm. We expect service to be back up in most areas early this evening, although some homes in the northern in the Northwest will be without electricity. Hello. Hello. Ibu Hafil, apakah menghilang? Ibu Hafil menghilang sepertinya. Yan, ini dengar suara saya nggak? Halo. Oke, dengar suara saya tapi nggak dengar suara ibu ya. Tadi yang
Ibu sempat menghilang ya? Alright. Nah, saya lanjutin nih, Bu. Okay. Thank you for calling Central Electric Services, your local power company. We are still experiencing problems with power failures caused by the recent storm. We expect service to be back up in most areas early this evening, although some homes in the Northwest will be without electricity tomorrow morning, and it may be tomorrow evening before service is fully restored in all areas. We apologize for the inconvenience this has caused our customers, and we thank you for your continued patience as we work to resolve these problems. The service announcement will be updated throughout the day. It was last updated at 6 a.m. on Sunday, April 3rd. Oke, jelas nggak suara saya tadi? Kedengeran? Oke. Nah, kalian bisa coba ya jawabannya dari pertanyaan ini. Where will this announcement? Tahu nggak jawabannya apa? C. Over cell phone. Oke, C. Jawabannya pada banyak jawabannya C. Kenapa tuh? Aydin? Kira-kira. Hai Bu, sorry. Are you there? Udah ya? Tadi kedengeran apa nggak akhirnya? Enggak, Ibu menghilang sesaat. Jadi baru nyampe Northwest something, terus gone. Sorry. Terus ya Bu. Terhempas. Oke. Okay. Jadi yang punya problem dengan koneksi bukan yang anak-anak aja ya. Even the panelist, kita juga punya problem dengan koneksi ya. Oke, okay. Tuh anak-anak udah jawab. Oke. Okay. Iya, pada pintu. Jawabannya semua hampir sama ya. Ada jawaban yang lain. Kira-kira kenapa? Kalian tahu dari mana ini sih jawabannya? Ada yang tahu nggak? What's the clue? For call. Ada kata calling, alright. Jadi langsung ya, you know what I mean by inference question. Jadi enggak langsung ada jawabannya bahwa this is over the telephone, but you need to make a conclusion based on what you heard gitu kan. Kayak tadi, thank you for calling Central Electric Services. Jadi benar jawabannya adalah C. Oke teman-teman, kalau ini ada di TOEIC berarti kalian dapat ini skornya yang ini. Karena jawabannya benar. Jadi kuncinya ya ada di kata calling, right? Lalu pertanyaan kedua, what is the purpose of the announcement? Jadi kira-kira tujuan dari announcement ini apa sih? Apakah itu A atau B atau C atau D? Ada yang A, ada yang B nih, teman-teman. Kalau yang di sini mulai agak beda ya. Bahkan ada yang C tadi jawabannya. Ini ada semua nih. Ada A, ada B, ada C. Ada A, ada B, ada C. Iya. Yang nggak ada D. Tapi ada A, ada B, ada C. Nah, seru nih, Din. Alhamdulillah ya. Akhirnya kita banyak jawaban. Nah, teman-teman coba yang jawabannya A. Kenapa kira-kira jawabannya A? Ada apa di A? Tapi jawabannya A. What is the purpose of the announcement? To tell people about an approaching storm. Karena apa jawabannya A? Mungkin karena di sini ada tulisan ini ya. Ada kata storm-nya. We are still experiencing problems with power failures caused by the recent storm. Oke. Apakah ini jawabannya A? Oke. Okay. Ya, kalian pikirinnya gini, dia ngasih tahu we are still experiencing problems with power failures caused by the recent storm. Jadi the recent storm-nya itu berarti adalah sesuatu yang sudah atau sedang terjadi gitu. Apa namanya yang nelfon, baik yang nelfon maupun yang ngasih nelfon sama-sama dalam pemahaman yang sudah tahu gitu bahwa ada storm, ada badai. Oleh karena itu ada power failures gitu. Jadi karena stormnya yang kalian kita sama-sama udah tahu nih yang nelfon sama yang ditelepon gitu ya.
Berarti sebenarnya bukan to tell people, kalau Alan jawabannya to tell people about a coaching storm. Jadi kan kayak kasih tahu, eh mau ada badai nih. Karena namanya mau ngasih tahu bahwa ada badai yang sedang mendekat, approaching storm. Itu kan maksudnya lagi mengarah kita gitu. Jadi nggak tepat kalau memang jawabannya A, karena sebenarnya emang sama-sama tahu bahwa memang sedang ada badai gitu. Jadi jawaban A ditujukan di situ, ditaruh di situ memang untuk mengecoh kalian. Ada kata yang diulang, remember minggu lalu kita juga bahas pengulangan kata atau repeated words itu belum tentu adalah jawaban yang tepat gitu. Maka bisa jadi itu ada bahkan buat kalian ya. Lalu tadi ada yang jawab C, to apologize for staffing shortage. Ada yang ngerti nggak maksudnya staffing shortage ini apa? Shortages ini apa? Halo? Because they apologize. Okay, di sini ada tulisan ini ya. We apologize for the inconvenience, ya kan? This has caused. Okay. Nah, karena ada kata apologize yang diulang, jadi seolah-olah jawaban C ini kayaknya promising ya. Kayaknya ini nih C jawabannya. Padahal si C ini mau apa namanya? Mau jawaban artinya adalah to apologize for staffing shortages adalah untuk meminta maaf karena kekurangan staff atau karyawan atau apalah misalnya gitu ya, kekurangan pegawai. Nah, sedangkan kalau kita baca keseluruhan dari teks ini, dia nggak lagi minta maaf soal kekurangan pegawai dan bahkan tidak menyebut apapun tentang staff gitu ya, staffnya dia, staffnya mereka. Jadi lagi katanya diulang kayak tadi storm di sini yang C malah apologize karena memang mau untuk mengecoh kalian gitu. Kira-kira pasti jawabannya C karena ada apologize-nya. Okay, buat yang nanya ditinggalin dulu, kita belum kesana dulu ya teman-teman, nanti kan ada waktunya lagi. Sekarang fokus dulu ke pertanyaan ini nomor ini. Okay. D kayaknya lebih enggak lagi karena memang enggak ada bahasan apapun tentang sebuah company atau reorganization di dalam company tersebut. Jadi yang benar adalah sebenarnya jawabannya B. Jadi teman-teman yang tadi jawab B itu sudah benar. Cuma pertanyaan saya adalah dari mana kalian tahu bahwa jawaban B yang benar? Kan B jawabannya to provide information about electric services. Gitu kan? Kira-kira dari mana nih kalian tahunya bahwa itu jawaban B? Why? In paragraph 1 dari teks. Iya, tapi sebelah mananya? Kata kuncinya apa sih kalau kalian tahu? This service. Central Electric. Okay. Electric services. Okay. Nah, what's the clue? Jadi clue-nya adalah sebenarnya kalau kalian di sini kan ada to provide information about electric services gitu kan. Berarti kan apa sih namanya kayak listrik lah ya, masalah listrik. Kalau misalnya kalian tahu ini, ada yang tahu nggak power failures itu apa? Teman-teman ada yang tahu? We are still experiencing problems with power failures. Iya, kayak pemadaman ya, masalah lampu pemadaman. Jadi kalau misalnya intinya Central Electric Services ini kayak PLN-nya di kita, kan? Your local power company. Di situ dia bilang we are still experiencing problems with power failures. Apa namanya? Intinya mati daya gitu ya. Mereka tuh nggak bisa nyala karena mungkin caused by the recent storm, karena disebabkan karena badai yang sedang, yang baru aja atau yang lagi berlangsung. Oh. Jadi di sini teks ini memprovide information tentang masalah listrik gitu. Service listriknya yang sedang terjadi ada masalah apa. Jadi
Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah B, gitu ya. Jadi kalian harus tahu kata kuncinya adalah power failures. Jadi kalau si electric services ini ya berhubungan sama tadi power failures itu. Jadi jawabannya adalah B. Oh. Udah salah ya. Jadi kenapa nggak A, kenapa nggak C atau D? Kalian sudah tahu kenapa. Yang A ini memang ditaruh di situ untuk mengecoh kalian. Yang C juga apalagi karena sama-sama ada kata apologize gitu ya. Bisa ditambahin nggak di sini? Soalnya saya juga lihat kan ya on the chat box. Jadi intinya tadi yang what Ibu Dini said is do not get trapped. Jangan terjebak. Karena masih nih yang banyak kejebak nih ya, yang tadi soalnya ini tadi A B C gitu kan. Nah, yang A yang menjawab A itu pasti karena terjebak, terdistract gitu, ya kan? Ini yang pembuat tes berhasil mengalihkan perhatian kalian sebetulnya gitu loh. Memang sengaja ditaruh jebakan-jebakan. Tadi kan kalau kita lihat A, to tell people about an approaching storm. Nah, itu pasti gara-gara storm gitu kan ya. Gara-gara, oh tadi saya dengar atau saya, nanti semua ini akan hanya didengar ya. Bisa dilihat. Tapi karena kita lagi belajar ya, Bu Dini, Miss Dini, because we are still learning, right? We put the test here, okay? Nah, jadi jangan karena jebakan-jebakan, oh mentang-mentang dengar storm gitu kan, mentang-mentang dengar storm, jadinya oh ya berarti storm, karena kebetulan dengar kata-kata storm juga gitu. Yang tadi menjawab C, pasti tadi ada urusan staffing gitu kan ya, staff katanya, apologize. Memang ini apologize, pengumuman ini memohon apa namanya maaf, permohonan maaf gitu kan. Tapi apologize for what? Gitu. Apa yang sedang di apa namanya mereka memohon maaf atas apa? Untuk apa? Bukan untuk staffing shortage kan? Karena mentang-mentang ada apologize gitu kan ya. Jadinya oh ya udah itu pasti itu jawabnya soalnya pakai apologize. So be careful with these distractors. Kita biasanya mengatakannya itu. Jadi saya lihat masih banyak yang kejebak-jebak. Jadi jangan terjebak dengan kata-kata yang sama yang ada di jawaban dan yang ada di yang kalian dengar. Again, you have to understand apa sih sebetulnya yang sedang diumumkan. Oke. Okay. Sip. Thank you. Okay, jadi udah makin paham ya. Kenapa? Tadi ada pertanyaan gimana kalau enggak ngerti, Bu? Gimana tuh, Bu? Tadi kalau enggak salah ada pertanyaan nih di chat. Maksudnya kalau enggak ngerti coba aku baca. Kak kalau nggak tahu gimana teksnya, tipsnya gimana? Kalau misalnya nggak tahu, kalau tidak mengerti, memahami bahwa itu jebakan, gitu kan ya? Jadi kalau tidak memahami itu jebakan, ya kalian memang harus belajar. Makanya belajar bahasa Inggris itu tidak bisa hanya sistem kebut semalam gitu loh. Kalau kita dulu dibilang SKS nih, sistem SKS. English cannot be learned that way. Okay. Yeah. Dari awal mungkin ya Bu Dini, selalu slide terakhir kita adalah practice, listen. Makin sering kalian mendengar bahasa Inggris, makin sering kalian membaca bahasa Inggris, dan kalian harus punya rasa penasaran. Ini artinya apa ya? Ini apa ya? You look it up in your dictionary. Di smartphone, mudah-mudahan tidak ada hanya aplikasi apa aja, WhatsApp, Facebook. Anak-anak masih main Facebook nggak ya hari gini? Terus ada apa lagi nih biasanya?
Oke, games gitu. Jangan ada, jangan hanya ada. Oh, TikTok tuh, katanya seperti TikTok. Iya, saya doang yang ngopi. Nah, jadi jangan sampai memorinya nih penuh gara-gara TikTok. Tuh kan kebanyakan TikTok, Bu, tuh pada yang ngaku. You have to also download a free dictionary. Iya Right? dong. We have a lot of dictionary, ya. Oke. Siap. Okay. Jadi jangan lupa dictionary dan saya penasaran, pengen tahu. Oke. Thank you, Din. Lanjut ya teman-teman, pertanyaan yang terakhir tadi saya sempat bilang when is gitu kan, when is a problem expected to be completely resolved. Nah, kapan tuh kira-kira jawabannya apa teman-teman? Completely resolved, ada yang tahu jawabannya? Silahkan ditulis di jawaban di chat, sorry. Ada yang jawabnya B, C, B, C, A, kayak bang ya. Yang jawabnya D, ya. Coba nih ya, yang jawabannya A. Kira-kira kenapa jawabannya A this morning? Kalian ketemunya di mana sih? Apa jangan-jangan? Bentar. Di mana jawaban this morning? Oh, apakah lagi baca yang bagian itu Selasa at 6 a.m. gitu, karena ada a.m.-nya. Okay, karena ada a.m. jawabannya this morning. Tadi ada yang jawab this evening juga, kenapa tuh this evening? Kenapa jawabannya this evening yang B? Dari mana ya? Oh, karena ada we expect service to be back up in most areas early this evening. Dari situ kali ya. Yes, oke. Okay. Jadi jawaban B karena ada kalimat itu. This evening. Ada lagi yang jawab tomorrow morning. Ini sebenarnya empat-empatnya ada di sini ya. Ada di teks ini. Jadi kayak, apa ya jawabannya. Empat-empatnya disebut. Tapi yang kalian harus tahu jawabannya benar ya hanya satu. Nggak mungkin empat-empatnya kan. Tadi saya udah merahin tuh, udah saya merahin completely resolved. Artinya apa sih completely resolved? Bahasa Indonesia-nya apa ya completely resolved? Benar-benar complete, complete itu kan berarti terselesaikan, ya, apa namanya resolved itu terselesaikan, sudah diperbaiki gitu ya. Completely itu yang benar-benar sudah beres gitu, sudah selesai, benar-benar udah nggak ada masalah lagi gitu kan. When is the problem expected to be completely resolved? Nah, si complete resolved ini ada kata-katanya muncul di dalam teks. Jawabnya tomorrow evening. Karena apa yang menjawab, apa yang menjadi clue kalian untuk menjawab tomorrow evening? Buat tomorrow evening karena oke, ada yang bilang tadi ada kalimat and maybe tomorrow evening before service is fully restored in all areas. Oke, kira-kira kata yang mirip sama resolve ini ya, completely resolved, fully restored, tuh ada yang jawab sudah fully restored. Alright, jawabannya yang benar adalah, jadi kata completely resolved ini di paraphrase gitu ya, di apa namanya di percakap, sorry bukan di percakapan, di announcement-nya disebutnya fully restored in all areas, sedangkan di pertanyaan diganti itu completely resolved. Kalau misalnya kalian nggak mudeng gitu ya, ingat ya, kalau misalnya kalian tadi nggak fokus, ini bisa miss banget karena this morning ada katanya, this evening ada katanya, tomorrow morning pun ada yang dan tomorrow evening pun ada. Jadi memang
kalian harus tahu di sini tulisannya, and it may be tomorrow evening before service is fully restored in all areas. Jadi masalahnya beres di semua area. Tadi kan kalau yang this evening dia cuma bilang we expect service to be back up in most areas gitu ya. Berarti kan belum semuanya, belum beres semuanya. Memang sebagian besar mungkin udah bisa nyala lagi tuh lampu, tapi some home in the northwest will be without electricity until tomorrow morning, and it may be tomorrow before service is fully restored in all areas. Jadi clue-nya adalah ini completely resolved, fully restored, gitu ya. Sorry. Completely resolved ini sama dengan fully restored. Jadi kalian memang di bahkan Batman-nya banyak banget di toy. That's why kalian harus fokus benar-benar saat mendengarkan gitu. Tadi nggak fokus satu talk aja, berarti kalian bisa miss 3 pertanyaan. Bisa jadi salah 3 pertanyaan. Oke. Okay. Tadi udah jelas teman kenapa jawabannya di tomorrow evening. Completely resolved, ditanyanya adalah kata kuncinya itu completely resolved, benar-benar selesai masalahnya, benar-benar balik lagi normal semuanya itu di tomorrow evening. Oke. Okay. Ibu Paul, ibu host, ibu ini bantuin ya. Bu Kapil mau bantuin baca lagi nggak, Bu? Aku minta tolong terus. Oke. Mudah-mudahan saya tidak terpental ya di tengah-tengah. Oke. So, the weather tomorrow will bring headache, not just for commuters, but for everyone trying to get out and about. The recent snow is only the beginning. Tomorrow we'll see even more snow as a storm moves in, bringing another 10 inches. Overnight temperatures will drop to minus 15 degrees Fahrenheit, so bundle up and stay warm. Those who are crazy enough to leave the house tomorrow morning are asked to keep to the main highways, and it is not necessary to leave the house, stay home. Jadi apa tuh maksudnya? Apa yang udah kalian dengar? Ya kan, thank you buat dibacain. Nah, kembali lagi saya ingetin, ini karena lagi belajar, jadi ada teksnya. Nanti pada saat ujian, gak ada sama sekali teksnya, cuma hanya dengerin aja. Kan? Ini kan lagi bahas news and weather ya, berita tentang cuaca nih. Lagi ngebahas ini, Bu Yeni buat aku minta polling dulu, Pak. Halo. Coba ya, kalian coba jawab dulu di polling. Kalau pollingnya dibuka, biar saya tahu kira-kira jawabannya teman-teman apa sih dari pertanyaan-pertanyaan ini. What to listen for? Halo, Din. Ya. Ini pollingnya, Pak. Yang satu ya? Yang dua atau yang pertama? Bentar ya, ini dengan chat bentar. Ketemu nggak? Atau kalau nggak, teman-teman nggak bisa? Ketemu, cuma dikasih chat, jadinya kontrolnya ketutup gitu, Din. Bentar, Din. Aduh, nggak bisa jalan. Ya, udah apa-apa. Oke, ya, kalau coba di chat ya.
teman-teman di chat aja jawabnya. Ini nggak pakai Menti, nggak usah pakai Menti. How much snow is expected more expected? Ini pasti apa nyontek jawaban minggu lalu ya. Ah, tuh. What will the temperature be? Pertanyaannya kebalik sih kayaknya, yang nomor 1 sama nomor 2 ya. What will the temperature be? Teman-teman jawabannya apa nih? 20 detik ya. Kalian coba jawab. Udah pada jawab belum ya? Teman-teman udah pada jawab belum? Sudah. Baru 200-an mau di close. Ya. Oke. Tunggu 5 detik lagi, Din. 5 more seconds. Tunggu 5 detik aja lagi. Close. Lagi mikir, lagi mikir. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Jawabannya apa tuh, Ian? Tadi show ini. Sudah terlihat kah ininya? Result-nya? Bagian besar ya jawabannya. Sudah terlihat? Oke. Okay. Ada yang jawab A. What will the temperature? Ya, temperatur sebenarnya enggak pertanyaan. Biasanya kan penggunaannya kalau di Indonesia mungkin banyak Celsius gitu ya, tapi kalau di luar negeri kayaknya Fahrenheit itu cukup banyak digunakan seperti itu. Jadi jawabannya cukup agak yang ini minus Fahrenheit untuk yang dingin. Kedua ya. Call number 2. Halo. Halo, Din. Ya. Calling number 2. Dibuka. Okay. Ini lagi ini koneksi kali. Sorry. Dibuka. Halo, sudah dibuka. Ya, kamu lagi agak putus-putus. Ini soal okay. Tadi kan ya. Halo. Yeah. Oke, okay, kalian punya waktu. Kita. Sudah keluar. Udah ya. Sudah ada 260, almost 300 yang jawab. Oke. Okay. Oke. Okay. Close. Silahkan okay. Ikut Sian. Close. 80 second remaining times-nya. Sebentar. Kita bisa close sekarang sih, Yen. Oke, okay, kita close ya. Ya, sudah di close, tapi ini masih dari remaining time-nya. Suaranya hilang. So, ya. Oke. Okay. Apply. Ya, apakah sudah terlihat, Riz? Sudah muncul. Ya, yeah, it's there. Oke, okay, berarti sebagian besar how much snow, kalian paham ya pertanyaannya
seberapa how much itu bukan seberapa atau harganya berapa ya, tapi lebih kan snow kan uncountable nih. Jadi how much snow is expect, kira-kira setinggi ya snow-nya nanti empuk gitu kan. Kalau misalnya kan nggak pernah punya salju ya, saya juga belum pernah ngerasain salju. Kalau misalnya keluar atau kita lihat film-film itu biasanya kan ada ini mesin yang buat bersihin jalan tuh buat salju, pinggir-pinggirin salju. Nah itu karena cukup tinggi dan tingginya berapa. Nah ini dibahas soal jawabannya adalah 10 inches gitu. Jadi jawabannya adalah B yang benar. Ya, Bu, kurang lebihnya. Ya. Oke, berarti aku coba tutup di sini. Kalau berarti jawabannya how much snow is expected, kalian tahu 10 inches. What will the temperature be? Minus 15 Fahrenheit. And what is advice? Di sini jelas banget advice-nya adalah not necessarily to leave the house, stay home. Jadi kalau nggak penting-penting banget untuk keluar, outside, stay di rumah aja. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian praktis nih. Jadi kita akan kembali lagi latihan sama teman-teman semua. Kembali lagi ambil handphonenya. Oke, kalau sudah siap sama handphonenya, masuk lagi ke menti.com. Tenang aja, kalau misalnya kalian nggak bisa masuk ke menti, nggak apa-apa. Saya coba ulangi lagi berkali-kali. Nggak usah terlalu panik kalau memang nggak bisa masuk ke menti. Oke. Grab your phone, lalu masuk ke browsernya. Dan ya, jangan jawab pertanyaan sebelum audionya di-play ya. Ingat, teman-teman jangan jawab dulu pertanyaannya. Ada yang nanya soal commuters. Apa itu commuters? Apa sih, Bu? Commuter line. Buat ini saya jawab, ini saya jawab. Itu jawabannya. Check your dictionary. Oke, tadi sudah tahu ya. Jadi gunakan kamus kalian yang jadi handphone. Ya. Ya, teman-teman, tolong jangan jawab apapun sebelum audionya dimulai. Jadi kan kita mau latihan listening kan. Jadi ada yang jawab tuh, bantuin jawab. Jadi kalian harus dengerin dulu audionya, akan di-play sama teman saya. Udah siap semuanya? Halo? Sudah masukin kodenya. Halo, Yen. Ya. Bentar. Aku nanya dulu teman-teman. Bentar. Teman-teman udah masuk belum ya ke Menti? Siap, Yen. Tunggu dulu ya. Coba kalian masukin kodenya www.menti.com. Kodenya adalah 5060730. Tapi jangan langsung jawab, kalian tenang dulu, gitu ya. Sudah siap semua, kita akan coba play audionya. Oke. Play ini sekarang. Buat, udah ada yang mulai jawab. Coba silakan di play audionya. Oke. Menerin ya. Questions 1 through 3 refer to the following announcement. Attention, ladies and gentlemen. We will soon be leaving JFK International Airport. Please note that the captain has turned on the fasten seatbelt sign. We ask you to stow all carry-on luggage in the overhead compartment in front of you. Please make sure that your tray table is locked in the upright position and that your seat backs are also in the upright position. Switching them to airplane mode is not enough. Thank you and have a good flight. Kayaknya agak putus-putus ya. Teman-teman dengerin gimana? Bu Afil dengarnya putus-putus nggak sih, Bu? Agak putus tapi quite clear. Oke. Okay. Putus sedikit tapi sebetulnya. When is this announcement being made? Oke, pertanyaan berikutnya ya. Saya coba buka dulu.
Number two, when is announcement being made? Okay, number three, what must be done with all the cell phones? Okay. Jadi teman-teman jawab ya, dari yang 1 sampai 3, bagi yang besar sudah jawab. Nomor 1 pertanyaannya tadi, where is this announcement being made? Sebagian besar teman-teman jawabnya adalah di. Okay, kalian benar, jawabannya adalah di ya. Karena kan tadi, nanti kita coba bahas di teksnya ya. Jadi di on a plane, karena tadi attention ladies and gentlemen, itu pemberitahuan atau announcement pada saat di pesawat. Untuk sebenarnya buat teman-teman yang mungkin pernah punya pengalaman naik pesawat gitu ya, pasti pernah dengar nih ada pramugarinya yang ngomong kurang lebih kata-katanya sejenis. Karena kan kalau di pesawat mereka pakai dua bahasa kan ya. Pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kapan kiranya announcement ini dibacakan gitu ya. Dan ini jawabannya adalah A. Coba lihat, jawabannya yang benar adalah A. Ya, jadi sebagian besar teman-teman udah benar nih jawabannya A. At the beginning of the trip, karena memang apa namanya ya, kurang lebih mereka lagi sebelum take off gitu ya, suruh pakai seatbelt, lalu juga apa namanya lain sebagainya, ada pemberitahuannya di pada saat mau berangkat, at the beginning of the trip, jadi bukan in the middle atau at the end. Jadi kita coba baca teksnya, kita coba lihat dulu jawaban yang ketiga. Sebagian besar teman-teman jawabnya C. Kira-kira benar nggak ya jawabannya C? Oke, jawaban yang benar sebenarnya adalah jadi ada yang terjebak. Lumayan 300 orang terkecoh di sini. Ini jebakan 300 orang terjebak semua gimana ini ya? Oke, jebakan. Ini terjebak, tapi Dini ini terjebaknya karena pemahaman terlalu pede gitu aja ya. Tadi kita sudah bahas ya. Dini, oke, kita bahas. Nah, tadi ini ada yang protes. Kalau bisa airplane mode, kenapa harus dimatikan? Hehe, gitu. Ada yang protes, gitu kan? Nah, sebetulnya dijelaskan loh. Sebetulnya dijelaskan di situ tidak cukup hanya airplane mode. Ya, kita coba. Sudah dijelaskan. Ya Bu, kita coba. Ya. Skripnya ya. Mm-mm. Nah, lebihnya gini, saya coba play sebentar di sini ya untuk kalian tahu. C. Travel information. Questions 1 through 3. Announcement. Attention, ladies and gentlemen. We will soon be leaving JFK International Airport. Please note that the captain has turned on the fasten seatbelt sign. We ask you to stow all carry-on luggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Please make sure that your tray table is locked in the upright position and that your seat backs are also in the upright position. And please check that all electronic equipment is turned off, including cell phones. Switching them to air. Kusdin, pas terakhir. Iya Bu, tiba-tiba ada pop-up message dari Webex-nya. Ya, oke. Okay. Ya, si Webex-nya ikut pusing soalnya banyak jebakan yang kita taruh. Okay. Jadi, oke. Okay. Anak-anak, oke. Okay. Jadi itu memang kenapa
kayaknya mesti tanya sama itu ya, tanya sama airline-nya, karena di situ dikatakan memang switch the to your. Sanyang pada pilot dan kru dan safety health officers, okay. So jadi ini terjebaknya sebetulnya karena kita sudah bicarakan ini ya, Mbak Dini ya tadi gitu. Pasti anak-anak soalnya berdasarkan pengalaman pribadi, based on your own knowledge, okay, what you know that when you get on a plane, you have to turn off your handphone. But we know that in the handphone juga ada airplane mode gitu loh. Jadi ya udah taruh di airplane mode kan. Nah itu kan pemahaman kita begitu. Tapi sekarang listen, ini bukan berdasarkan pemahaman yang kita pahami. Ternyata itu salah. Ternyata di sini karena dijelaskan gitu, switching them to airplane mode is not enough. Justru supaya Anda kalau mendengar dengan baik dan memahami apa kan, you will understand, oh jadi mesti mati nih, benar-benar completely off gitu kan. Okay, karena ini untuk keselamatan bersama. Justru karena kalian tidak paham apa yang dibicarakan, nah itu dapat membahayakan penerbangan. That's why it is important to understand English. Itu kan ya Din ya? Iya Bu, ternyata okay deh. Bahasa Inggris bisa menyelamatkan banyak nyawa juga ya Bu. Iya, ya iyalah gitu. Oke, okay. Oke, okay, gitu aja ya. Alright. Okay. Airplane mode is not okay. Ya tadi where is this announcement being made? Kalian udah jawabnya sebagian besar benar, on a plane. Jadi ya memang pada saat mau apa namanya lagi di pesawat gitu. Jadi bukan di mana-mana selain itu. Word-nya adalah fasten seat belt, lalu ada captain, ada captain, ada international airport. Jadi tiga itu ya, memang adanya di pesawat gitu kan, train, ship, sama bus itu nggak termasuk di situ. Oke, lalu yang kedua, when is this announcement being made? Jawabannya juga benar, teman-teman, tapi sebagian besar jawabannya adalah A. Oke, at the beginning of the trip. Jadi, karena di sini tulis JFK International Airport. Please note that the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Jadi, ya ini pada saat at the beginning, karena kita ada katanya di situ leaving, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu yang ketiga tadi sudah dijelaskan, and it is stated gitu kan, please check that all electronic equipment is turned off, including cell phones. Jadi, bahkan di situ disebutkan bahwa switching them to airplane mode is not enough. They must be turned completely off. So, jadi jawabannya adalah B. Okay, saya cuma mau ingetin aja language building buat teman-teman semua. Ada jenis pertanyaan kayak who and where question. Yeah, some who and where questions in part 4 test your understanding of the general situation. Question often include as most likely or probably, gitu ya. Tadi saya sempat ya, sebutkan juga inference questions atau implicit atau bahasa Indonesia-nya itu tersirat. Okay. Jadi kayak who is probably speaking? Kalau ditanya kayak gini berarti sebenarnya nggak ada jawabannya tuh di statement, nggak di announcement atau di apapun di talking. Tapi kalian harus menyimpulkan sendiri kira-kira siapa yang lagi bicara. Lalu misalnya who most likely is Mr. Tan. Nah itu lagi kalian harus menginfer atau
menerka-nerka gitu ya, kira-kira siapa sih si Mr. Tan ini dan mana aja, kalian harus cari tuh hint-nya. Where most likely is the speaker? Contoh-contoh pertanyaan kayak gini, where does the speaker probably work? Yang likely atau probably itu benar-benar mengetes kemampuan kalian untuk menginfer information. Jadi kayak misalnya menerka-nerka dari informasi yang diberikan, tapi nggak directly stated. Ya. The answer to these questions will not be stated directly. You must listen for vocabulary that relates to people, places, and jobs to help you choose the best answer. Jadi kalian memang harus dengerin kata-kata pada saat di announcement itu yang terkait sama orangnya tadi, tempatnya lagi di mana, atau jobnya apa. Kayak misalnya yang barusan yang kita dengerin, dia ngomong, attention ladies and gentlemen, we will soon be leaving JFK International Airport. Nah, kira-kira siapa tuh yang ngomong? Kalau ditanya, who most likely is the speaker? Who is probably speaking misalnya? Kurang lebih kira-kira jawabannya siapa? Ada yang tahu nggak? Tadi kan sempat dengerin tuh, attention ladies and gentlemen, we will soon be leaving the job probably, ya kurang lebihnya flight attendant, right? Jadi kalau ada pertanyaan kayak gitu kan nggak di state tuh ya, sama itu adalah pramugari, enggak kan? Jadi kalian harus menginfer itu, pertanyaan itu jawabannya apa. Lalu nih, misalnya ada juga pertanyaan yang ibu, ada juga pertanyaan yang menanyakan tentang specific information. Jadi who, where itu juga bisa aja menjadi pertanyaan yang specific information, gitu ya. Misalnya who did something, who does what, where will ini. Nah itu yang nggak ada most likely sama probably-nya biasanya. Pertanyaannya, jawabannya eksplisit gitu, tersurat, ada gitu. Wasn't for key vocabulary that leads to the content words in the answer choices. Jadi kayak tadi contoh yang remember completely resolved sama fully restored, ya kan? Sebenarnya pertanyaan itu ada jawabannya langsung tuh. This evening, tomorrow. Tomorrow evening jawabannya kan ya, tomorrow ada tomorrow morning, evening dan lain sebagainya. Nah, kalian harus tahu keywordnya apa, key vocabularynya apa nih, yang akan membantu kalian mendapatkan jawaban yang benar. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu jenis pertanyaan mana yang sebenarnya eksplisit, mana yang implisit gitu. Implisit itu yang tersirat, yang kira-kira kita harus menerka-nerka gitu, eksplisit yang tersurat, ya. Oke, lalu selanjutnya when and why question almost always introduce specific information question. Jadi kalau misalnya pertanyaan tentang when and why gitu ya, biasanya menanyakan pertanyaan yang spesifik gitu, information questions. Kalau when biasanya menanyakan tentang time atau waktu atau tanggal gitu ya. When questions ask about times or dates, why questions ask about reasons. Gitu. Biasanya stated tuh specific information-nya. How question ask about the way in which something is done. Jadi kalau how menanyakan tentang bagaimana caranya sesuatu itu dilakukan. Ya. To answer these types of questions in the TOEIC test, you should listen for any content words or paraphrase of content words that you read in the question. Jadi remember tadi soal paraphrasing, okay? Soal completely resolved, fully restored, something. Answer choices, one, the closest in Greek. Kalau pada saat kalian membaca part 4-nya, tipsnya adalah kalian baca dulu, pada saat mendengarkan, coba dulu baca pertanyaan dan jawabannya. Coba cari kira-kira apa sih yang mau ditanyain tentang apa. Jadi pada saat kalian dengerin, oh kalian harus tahu pertanyaan ini bisa didapatkan di mana. Oke ya, jadi something like that itu harus kalian harus latih. Nah latihannya di mana nanti ada di akhir-akhir ya.
kalian bisa dapetin soal latihannya di. Oke. Chance, remember ada yang explicit. Kita harus tahu sinonimnya apa. Kayak tadi ada contoh flight attendant, gitu ya. Ada tadi ada juga apa tunggu. Ya, tadi Bu Hafel menulis sesuatu di sana. Ada yang paraphrase, remember yang aku tadi sempat saya sempat ucapkan, kayak misalnya completely restored, fully resolve, something like that. Itu paraphrasing namanya. Jadi mengubah artinya sebenarnya sama, cuma pemilihan katanya. Lalu ada yang implicit, gitu ya, yang tersirat, kalian harus cari clue-nya atau hints-nya di mana. Kayak tadi, what is the purpose of this announcement, misalnya, atau misalnya, where is this announcement being made? Jadi kan kalian menebaknya kata calling. Calling itu berarti jadi kuncinya, jadi clue-nya, jadi hint-nya. Jadi, apa namanya, ada yang pertanyaan explicit, ada yang implicit. So, jangan lupa juga untuk sering-sering dengerin apa namanya bahasa Inggrisnya itu ya misal lewat lagu, kalau misalnya kalian bisa nonton ya lewat film gitu ya, atau sekarang broadcast apa namanya kayak podcast ada sebenarnya akan membantu kalian memahami vocabulary, idioms dan expressions karena biasanya bisa lagu Taylor Swift. Ya bisa aja sih. Sebenarnya bebas sih, yang penting cukup jelas gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih menyarankan kalau lagu kadang-kadang, ya lagu bisa juga sih. Cuman mungkin movies ya. Karena kalau movies itu lebih ngebantu karena ada visualnya, lalu juga biasanya ada apa namanya komunikasi antara dua orang gitu ya. Lalu kalian juga tahu konteks jadinya kalau misalnya dengerin atau nonton movie. Tapi sebenarnya apapun itu yang penting belajar dimanapun. Jadi bukan satu lebih baik dari yang lain. Yang penting kalian lebih sering berbahasa Inggris, menyukai bahasanya agar bisa nyaman belajarnya. Kalau udah benci duluan, biasanya akan masuk ke otak gitu. Nah, sebelum ditutup, teman-teman seperti biasa akan ada quiz. Oke, jadi kita akan main quiz gitu ya. Untuk ini untuk kemarin ada pertanyaan. Guru boleh ikutan nggak? Kali ini tolong anak-anaknya dulu aja ikutan ya. Jadi buat Bapak Ibu guru yang kira-kira mau ikutan ditahan dulu aja. Nanti akan ada sesinya sendiri kali ya Bu untuk quiz time untuk guru-guru. Jadi sekarang adalah untuk teman-teman. Gurunya nggak boleh ikut ya? Iya. Soalnya kemarin ada pertanyaan itu gurunya boleh ikut. Mungkin karena hadiahnya lumayan ya, 100.000 untuk pulsa. Jadi kalian masuk grab your smartphone, lalu masuk ke link ini. Linknya sudah ada di chat. Coba kalian cek di chat. Oke, teman-teman. Kalau misalnya sudah masuk ke link, no ya. Lalu masukin data diri kalian, kayak email address, full name, phone number, and click next. Jadi setelah kalian semua, saya ingetin lagi, jangan jawab apapun yang terkait sama pertanyaan sebelum audionya dimulai. Kecuali kalian udah pernah lihat pertanyaan ini, terus tahu nih jawabannya apa. Tapi kayaknya belum ya, jadi tolong disabar-sabarin, gitu, jangan sampai salah jawab. Sayang hadiahnya, soalnya ada hadiahnya. Walaupun pengen cepet-cepetan, tapi ya jangan sampai salah apa gunanya gitu kan kalau cepet-cepetan. Jadi walaupun ada dukun-dukun ya di sini ya Din ya, kayaknya ada dukun-dukun yang udah bisa tahu pertanyaannya. Saya aja lupa pertanyaannya apa ya yang mau dikasih. Oke. Ya. Ini biar pada seneng nih anak-anak. Email address, full name, sama phone number. Karena kan nanti kita akan kirimin pulsa kan. Jadi kalau yang menang akan dapat hadiahnya. Seperti biasa ada pulsa 100.000 rupiah untuk 3 orang. Jadi masing-masing dapat 100.000. Lumayan kan? Good luck ya. Nah, teman semua buat yang
nanti diinformasikan. Udah masuk belum ke link ini belum ya? Please let me know di chat. Udah Bu, udah Bu, udah Bu. In your email address, sampun. Sampun kan ya, sudah kan ya Bu. Ini tuh bukan orang Jawa soalnya, saya yang orang Jawa. Jadi sampun, sampun Din. Sudah Din. Siap, siap. Oke, ada yang ucap Bu. Email address, full name, phone number, kalau sudah semua. Sampun Kak, baik. Ini orang Sunda yang jawab nih. Bahasa Jawa. Oke, aku play audionya, teman-teman coba dengerin ya. Semoga bisa didengarkan dengan baik. Bentar ya. Saya play. Questions 4 through 6 refer to the following advertisement. Every Friday in July, Electricity Mobile has a customer summer special. This week, we are offering a free smartphone with no contract, and you can keep your old phone number with your new phone. All phones come with a 2-year warranty. For just $20 a month, you can receive unlimited texting. For just $30 a month, we'll give you unlimited data. Come see us this Friday for your new free smartphone. The first 100 customers will receive a gift. Number 4. When can you get a free smartphone? Number 5. How much is unlimited data service? Number 6. Who will receive a gift? Oke. Okay. Udah jawab semuanya, teman-teman? Number 4. When can you get a free smartphone? Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga jawabannya benar semua. Lalu paling cepat juga jawabnya. Ini teman saya, Ibu Yeni lagi lihat-lihat. Ada yang udah jawab, nggak boleh yang dijawab ini. Curang. Mas semua udah pada jawab? Oke, okay. Bu Yeni boleh dilihat nggak yang skornya 30 dan jawabannya benar semua? Jawabannya? Benar. Yang skornya di atas 30 ya? Enggak ada, emang masih. Bentar. Soalnya 30. Sudah, saya dulu tadi. Saya cek dulu di app. Oke. Adin. Ibu. Adin. Sementara menunggu Ibu Yeni ngecek questions, there are questions, okay? There are questions from the students, I think about pulsa yang kemarin, yang pulsa yang kemarin, yang quiz yang kemarin udah masuk apa belum ya? Sudah dikirim atau belum? Mari kita silakan kita silakan Mbak Dini untuk menjawab, untuk mengupdate. Go ahead, Din. Dini lagi putus-putus, Din. Your connection lagi putus-putus. Now you are putus totally.
buat yang kaitan. Okay. Halo. Oke, jadi teman-teman, buat yang kemarin menang, ya, yang ditentukan yang dari apa namanya, sudah diumumkan pemenang baru besok ya, kemungkinan besar saya selesai. Jadi baru sesi 1 sama sesi 2 yang sudah saya transfer, yang sudah menerima manfaatnya. Ya. Coba siapa yang ada di sini kemarin menang, kayaknya tadi saya nemu ada beberapa nama yang menang terus ikutan lagi. Jadi buat yang udah ditransfer, udah ya gitu. Buat yang belum sabar, insya Allah besok saya transferin pulsanya. Nih. Udah ketemu? Sudah-sudah, ini nanti saya chat di WhatsApp ya. Oke, ini udah ada WhatsApp saya. Ya, jawabannya benar dan paling cepat ya. Atas nama ya, itu kayaknya ada penumpang gelap yang itu di situ. Kalau dia jawabannya benar, dia nggak boleh jadi pemenang. Oke, kalau enggak saya coba jelasin dulu aja ya test scriptnya. Karena kan kemungkinan udah menang semua, udah tahu ya pemenangnya siapa. Di sini ada 3. Atas nama naisafa29@gmail.com, terus 765 sama coba saya cek dulu sama yang minggu lalu. Oke, ya. Berarti aman. Namanya Ahmad atas nama naisafa29. Teleponnya ada kan, Yen? Kamu apa namanya? Pada submit nomor teleponnya kan? Oke. Iya, ada. Oke, jadi selamat pemenangnya. Saya coba jelasin kan sebelum saya tutup, gitu ya. Tulis dong nama-nama pemenangnya di PPT. Namanya siapa aja? Soalnya di sini kasih infonya, bentuknya, emailnya. Emailnya sudah ada kan, Din? Iya, Bu. Ya, kita dapat email address-nya nih. Aku umumin emailnya aja kali ya. Email, silakan, Din. Oke. Ini ya, menangnya. Nama aja, namanya siapa sih yang? Boleh namanya? Halo. Ada PR, ya udah ya, nanti dijelasin. Ini kita coba baca dulu transkripnya. Kenapa jawabannya? Tadi jawabannya apa sih yang benar? When can you get a free smartphone? Jawabannya adalah questions 4 through Friday. Karena di sini di akhir memang ada tulisannya nih every Friday in July, ya kan? Electric City Mobile Customer Summer Special. This week we bring a free smartphone. Jadi memang every Friday in July itu ada kayak semacam customer summer special tuh, kayak misalnya apa ya, kayak discount atau apa dan gitu. Tapi this week we're offering a free smartphone with no contract and you can keep your old phone number with your new phone. Jadi jawabannya adalah si this coming Friday. Ya, come see us this Friday for your new free smartphone. Jadi jawabannya adalah C, this Friday. Lalu pertanyaan pertama, how much is unlimited data service? Pasti agak kecoh nih jawabannya, sama kalau nggak yang B, C gitu ya.
Di sini ada penjelasannya, for just $20 a month, you can receive unlimited texting. Benar, ada unlimited, tapi unlimited-nya texting, gitu. Jadi, jawabannya yang benar adalah $30 a month will give you unlimited data. Kan tanyanya unlimited data service. Jadi, yang benar adalah K. And who will receive a gift? Will receive a gift, di sini tulisannya, come see us this Friday for a new free smartphone. The first 100 customers will receive a small gift. Jadi, ingat ya, nggak ada tuh jawaban 100 customers, tapi jawaban 100 customers. Tapi, kita harus mencari, yang tersirat. Apa tuh? All of new customers? Enggak, karena kan terbatas. Gitu. Hanya cuma 100. All existing customers juga enggak. Customers who sign contract juga enggak. Karena di sini walaupun ada tulisan contract, tapi yang enggak ada contract yang ditentukan gitu. We're offering a free smartphone with no contract. Gitu ya. Jadi, and first question, who will receive the gift? Jawabannya adalah they. The unlimited number of customers. Karena di sini jawabannya hanya disebutkannya hanya the first 100 customers. Oke, pemenangnya tadi udah ada Naila Safa Angga, Doni Setiawan, dan ini sudah ada di chat box, sudah ada di chat box tadi. Jadi selamat Naila. Naila. Ya, yeah, chat box. It's already put in the chat box as well. Thank you, Bu. Jadi pemenangnya selamat, teman-teman. Nanti akan saya hubungi untuk memastikan nomornya aktif atau enggak dan sebagainya, gitu ya. Oke, kurang lebihnya itu. Jangan lupa, selamat ya kembali lagi buat berikutnya hari Kamis ini tanggal tadi kan this coming Friday ya, ini berarti this coming Thursday sama Ibu Hafil tanggal 1 Oktober kita akan masuk ke reading part. Jadi tadi kan udah selesai nih di listening part, alhamdulillahirrahmanirrahim, lalu masuk ke reading partnya teman-teman nanti di hari Kamis. Jadi jangan sampai nggak datang. Nah, ini kemarin banyak banget yang nanya, mana sih linknya, mana sih, minta dong gitu kan, mas linknya. Please didengerin baik-baik, jadi kalian bisa dapatkan buku persiapan ujian TOEIC ini yang versi bilingual dan digital, ya, bagi siswa lolos yang langsung TOEIC, lalu siswa lolos yang pembelajaran plus TOEIC, ini bisa akses buku ini di link yang ini nih, yang di bawah yang biru, bit.ly/smkregistration. Ya Bu Yeni, kalian nanti bisa dapetinnya di sini, pembelajaran, right? Nah, ada pertanyaan Rian. Tadi saya udah lolos tapi nggak ada ininya. Iya, ada beberapa pertanyaan tadi Yeni, tolong bantu jawab. Iya. Iya. Mengenai ya, itu ada di chat box. Foto yang Sierra nanti akan mendapatkan. Ya, kalau yang lolos Sierra nanti di portalnya akan ada unduh file pembelajaran berupa TOEIC digital dan juga untuk materi pembelajaran sesi online. Link pembelajaran materi itu. Oke, okay, jadi pokoknya kalian masuknya ke. Tapi di portal saya. Pokoknya masuknya ke portal siswa, lalu masuk sebagai siswa. Nah, gini, biar nggak pusing, kalian download aja kali ya materi-materi yang udah kita. Kita yang tadi buku semoga sebagian besar teman-teman udah dapat materinya, semoga, amin gitu ya.
yang misalnya belum dapat materinya, ada sebenarnya materi yang kita kasih ke guru-guru kalian. Jadi guru-guru kalian itu mestinya punya materi ini, tapi mungkin masih banyak yang belum bisa login guru-gurunya atau download, sehingga kalian bisa langsung download sendiri aja. Tapi masih dikasih sama Ibu Yeni di bit.ly/materi-pembelajaran-ini. Jadi kalian bisa download materinya dari listening part 1, ya, latihannya, lalu juga mini test-nya dan sebagainya, sampai listening part, bahkan sampai ke reading part 7. Ada dari guru-guru kalian, kalian bisa download sendiri secara pribadi ya. Ukuran downloadnya berapa ya? Saya lupa lagi tadi. 200-an megabyte ya? Atau berapa? Ya, yeah, agak besar ya. Teman-teman agak besar karena ya karena memang ada latihan-latihan audionya, MP3-nya, ada MP3, right? Jadi lumayan tuh, lumayan. Gitu. Oke. Ini masih ada. Ya, udah Miss, ada Google Classroom, betul. Memang ini kami punya Zoom yang kami buka beberapa waktu yang lalu, khususnya untuk guru-guru. Dan memang kami sangat mengharapkan bahwa guru-guru kalian itu membantu dengan mengunduh bahan-bahan dan memberikannya kepada kalian. Jadi tadi yang dipakai oleh Mbak Dini, tadi oleh Miss Dini, many of the materials are also taken from materials pembelajaran yang kami sudah bukakan sebetulnya kepada guru, tapi juga ada guru-guru yang tidak bisa masuk ke our Google Classroom karena memang sudah melebihi kuota, sehingga kami sekarang memberikan akses kepada anak-anak langsung ya. Jadi di mana anak-anak bisa langsung mengakses, silahkan tadi yang Mbak Dini katakan, go to portal siswa. Teman-teman udah tahu ya portal siswa ada di mana. Oke. Okay. So I think you have portal siswa. Nah, mau portal siswa manapun itu pasti akan keluar di link yang ada sekarang on your screen. Oke, okay. Tadi Mbak Dini tapi katakan, Ibu Dini tadi katakan agak lumayan besar filenya karena memang di situ. Oke, okay, Din, coba dikasih lagi sebelumnya tadi. Yang ada panah-panah hijau, yang panah hijau, ya. Jadi anak-anak bisa mengakses ini, kemudian nanti ada pembelajaran TOEIC, gitu kan? Oke, okay. So that's where you access the link. Alright, itu ya, kira-kira begitu. Kami juga memasang ini di portal guru, betul? Iya. Betul, Yeni? Betul, betul. Portal ya. Guru juga sudah ada sebenarnya. Ya, jadi di portal guru juga sudah ada dalam bentuk Google Drive link tentunya. Oke, dalam bentuk Google Drive link. Jadi teman-teman di sini, baik guru-guru yang menghadiri acara ini maupun anak-anak, silahkan di-download dari Google Drive kami untuk masuk to your Google Drive. Oke, begitu aja dari kami. Saya rasa waktunya sudah habis, Mbak Dini. Ya, benar Bu. Oke. Okay. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dan aktif dalam sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian rasakan ilmunya. Baru gabung udah habis. Oke. Okay. Buat jam teman-teman. Jam 9. Buat teman-teman yang nggak bisa ikutin dari awal sampai akhir, ingat ada YouTube channel kita di IBC. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jadi bisa nonton lagi di situ, bisa diulang-ulang ya penjelasannya seperti apa. Dan jangan lupa download di link yang udah kami berikan. Gitu. Oke, kalau sudah kalian boleh leave the event. 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Oke. Okay? All right. Bye. Bye.
everyone. See you. Where are you? Bye, Bu.